Seperti mimpi digigit anjing berarti seseorang telah menyakitimu. Berikut deretan mimpi digigit hewan. Setiap orang pasti pernah bermimpi. Dalam mimpi mereka pun berbeda-beda. Tapi, pernahkah Anda bermimpi dikejar hewan buas? Ya, ternyata mimpi dikejar hewan buas memiliki arti yang berbeda-beda loh. Mulai dari dikejar-kejar masalah di kehidupan nyata hingga kegagalan yang selalu menghantui. Mimpi digigit buaya. Berlawanan dengan warna hitam, warna putih memiliki makna kesucian atau kebaikan. Oleh karena itu, mimpi ini merupakan sebuah pertanda baik. Anda akan memperoleh sebuah keberuntungan dalam waktu dekat ini. Keberuntungan ini bisa berbentuk rezeki, kesehatan, atau hal yang lainnya. Selain itu, datangnya keberuntungan ini lewat sesuatu yang tidak Anda duga sebelumnya. Mimpi digigit ular. Di dunia nyata, bagi beberapa orang, ular merupakan makhluk paling menggelikan, bahkan menakutkan. Tidak banyak orang yang berani memegang bahkan melihat ular secara langsung. Lalu, bagaimana jika dalam tidur tiba-tiba Anda bermimpi tentang ular? Jangan khawatir, mimpi tentang ular ternyata memiliki arti yang positif. Apabila Anda digigit ular besar seperti ular piton, artinya Anda bisa mendapatkan rezeki. Bisa berupa materi atau orang baru yang Anda kenal dan mempunyai dampak yang baik bagi Anda. Mimpi digigit anjing. Mimpi anjing menggigit tanganmu berarti seseorang telah mengendalikanmu dan selalu menggunakan kata-kata yang selalu menyakitimu. Jika yang digigit adalah tangan kanan, berarti seseorang telah menyakiti sisi maskulinmu. Jika yang digigit adalah tangan kiri, berarti seseorang telah menyakitimu dari segi peminim dan kedermawananmu. Mimpi dikejar harimau. Harimau adalah hewan yang mengerikan, bahkan kengeriannya sering disandingkan dengan singa si raja hutan. Apalagi, jika Anda bertemu hewan ini dalam mimpi Anda, bisa jadi sangat menegangkan. Namun, sebenarnya apa tafsir mimpi dari bertemu harimau ini? Mimpi ini merupakan sebuah pertanda buruk bagi Anda. Karena mimpi ini berarti bahwa Anda akan mengalami sakit keras dalam waktu dekat ini. Jika Anda tidak sakit, maka yang akan menjadi tulang punggung keluarga Anda adalah orang yang mengalami sakit. Untuk itu, lebih baik selalu jaga kondisi kesehatan Anda dan keluarga Anda. Mimpi dikejar singa. Mimpi ini merupakan pertanda buruk bagi pemimpinya. Karena warna hitam seringkali dianggap sebagai suatu keburukan. Mimpi ini meramalkan datangnya aura kegelapan yang menyelubungi hidup Anda. Selain itu, mimpi ini juga memiliki arti lain, yaitu nama baik Anda akan tercoreng di hadapan banyak orang.